Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kacong Kreatif, teman-temannya. Nah, kali ini Kacong Kreatif ingin berbagi ilmu lagi, teman-teman. Dan tentang magicom ya. Magicom ini kendalanya ketika dibuat masak ya, itu belum sampai selesai, dia langsung pindah ke penghangat. Nah, bagi teman-teman yang memiliki magicom yang berkendala seperti itu ya, bisa dilakukan trik seperti ini ya, sangat gampang teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, dibantu dulu channel ini, subscribe channel ini, like, komen, dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa ilmu ini digunakan kepada magicom apapun ya, yang berbentuk manual. Jadi magicom itu ada dua bentuk ya, manual dan digital ya. Kalau digital itu dia yang banyak tombolnya itu teman-teman, itu digital. Tapi kalau misalnya yang manual, dia yang ceklekan yang biasa, ada juga yang seperti ini ya, yang biasa, yang dinaikkan ke atas dan ke bawah kan, itu manual. Jadi teman-teman bisa dilakukan di rumah ya, apabila memiliki magicom yang berkendala seperti itu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita bongkar tuntas ya teman-teman ya. Oke, sip. Untuk pertama-tama yang harus teman-teman lakukan adalah membongkar dulu ya magicom ini. Kita buka dulu ya. Kita buka bautnya dulu. Seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi apabila teman-teman memiliki magicom yang mengalami kerusakan ketika dibuat masak, itu nggak sampai tuntas langsung pindah ke penghangat ya. Jadi untuk solusinya teman-teman harus mengganti nih otomatisnya ya. Di sini otomatis itu ada yang kaki 2, ada yang kaki 3 ya. Nih contohnya ya teman-teman ya. Nah, jadi ini dia otomatisnya, bisa teman-teman beli di toko elektronik di daerah teman-teman masing-masing ya. Jadi ini dia otomatisnya ya. Ini harganya kalau di toko elektronik kurang lebih ada yang 10.000, ada yang 12.000 dan 15.000 ya. Karena setiap daerah itu akan berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal mengganti ininya saja ya teman-teman ya. Oke, langsung kita ganti saja, kita buka. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Nah, untuk cara kerjanya, kenapa kok bisa rusak ya? Di sini ada magnetnya ya teman-teman ya. Jadi ketika dia nyeklek kayak gini, nih. Ketika dia nyeklek kayak gini teman, tek. Nah, dia magnet gitu. Nah, ketika dia panas sudah tanda nasi masak, itu akan dia turun sendiri ya, melepaskan magnet yang ada di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi
tadi seperti ini. Nah, karena ini sudah lemah teman-teman magnetnya nih, makanya dia langsung nyeklek sendiri, pindah sendiri ke penghangat sebelum pada waktunya ya teman-temannya. Nah, jadi ini harus diganti ya teman-teman. Ini namanya otomatis ya, semua merek berbeda-beda, ada yang 2 kaki, ada yang 3 kaki ya teman-teman ya. Jadi untuk penggantian harus diganti ya, diganti spare part ini ya, pasti akan beres ya teman-teman ya penyakit tersebut ya. Nah, cara pemasangannya juga sangat gampang, tinggal teman-teman masukkan ke sini ya, ke sini seperti ini. Nah, seperti ini, seperti ini teman-teman, tinggal masukkan seperti ini dan kita kunci ya teman-teman ya. Ini ada pengunciannya. Kita kunci seperti ini. Nah, ini dia pengunciannya ya teman-teman ya. Nah, jadi penguncinya dia langsung kayak gini nih posisinya teman-teman. Nah, ya. Kunci, oke. Ini sudah kuat ya, sudah kencang. Tinggal kita pasang saja ininya ya teman-temannya. Tuasnya, nah, tinggal kita pasang ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Apabila sudah terpasang, tinggal kita kunci lagi ya teman-temannya. Ini aja teman-teman, penyakit magicomnya teman-teman otomatis pasti sembuh ya teman-teman ya. Oke teman-teman, yang bagi yang belum subscribe, bantu dulu subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya ya teman-teman ya. Oke, selamat mencoba, semoga ilmu ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.